Terima kasih Leila di Angkasa Puri. RM300,000 peruntukan kos keseluruhan bagi 20 tukun tiruan baru jenis kubot yang bakal dilabuhkan di perairan Balut tahun ini. Keputusan Jabatan Perikanan Negeri merupakan kesinambungan usaha dalam menyediakan habitat baru kepada kehidupan marin. Darah tinggi, darah rendah, kencing manis, jantung. Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Luar Bandar, Pertanian dan Industri Asas Tani Negeri Datuk Seri Syafiq Fauzan Sharif memberitahu, selain merancangkan pemeliharaan sumber akuatik, usaha melabuhkan tukun tiruan itu juga bagi mengatasi masalah pencerobohan nelayan asing. Kita pernah ya diceroboh oleh nelayan asing yang menggunakan bot pukat ganding. Bot pukat ganding ni yang milik daripada yang diusahakan oleh diceroboh oleh nelayan asing ini memberikan kemusnahan kepada rumah-rumah ikan. Rumah-rumah ikan tu maksudnya secara asal jadi koral-koral kita, dasar-dasar laut terbongkih keluar. Mengulas lanjut keperluan tukun itu, beliau juga menjelaskan pemantauan yang dilakukan terhadap tukun-tukun yang telah dilabuhkan pada 2007 mendapati beberapa organisma hidup turut menumpang di tukun berkenaan. Pelbagai jenis ikan hidup tertumpu di lokasi berkenaan antaranya ikan kerapu, ikan merah, jenahak dan sela kuning. Beliau berkata demikian selepas program jalinan mesra Perdana Nelayan dan Penternak Aquakultur di Pejabat Perikanan Daerah Pekan. Kelab Anak Raup KAR memperuntukkan RM10,000 bagi membuka akaun tabung haji TH kepada 100 murid dari 4 sekolah dalam kawasan Dong Raup. Program antara lain membantu kebajikan penduduk khususnya kumpulan sasar. Saya ucap terima kasih kepada tabung haji yang sudi teruskan kerjasama. Ini adalah program yang kedua kita selepas program pertama pada Disember lalu. Nilai tambahnya program hari ini, tabung haji buat pertandingan mewarna dan juga bawa van TH community. Pihaknya berharap program kebajikan seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Sebahagian tu saya nak derma, lepas tu saya nak tolong ibu bapa saya. Ada separuh tu saya guna untuk beli barang untuk masa depan lah. Saya nak bawa mak ayah saya pergi haji sama-sama dengan saya. Tak pernah membuka akaun dan ini membolehkan. Senanglah untuk anak. Untuk masa depan ada anak lah. Ada rezeki tambahlah sikit-sikit. Dalam masa sama, program seperti ini menggalakkan amalan berjimat cermat serta memupuk tabiat menabung. Semua pihak perlu berganding bahu memainkan peranan memastikan warisan budaya seperti silat dan wayang kulit sentiasa terpelihara. Kecintaan terhadap seni dan budaya bukan sahaja dapat membina jati diri tetapi sebagai elemen penyatuan dalam masyarakat. Adun Pulau Manis Datuk Khairuddin Mahmud mengakui dengan warisan budaya dapat mewujudkan penyatuan antara mereka. Program ni sebenarnya kita boleh merapatkan lagi silaturahim di kalangan satu kampung dan insyaAllah kalau kita dapat mengembangkan lagi, kita boleh menarik jiran-jiran kita dari kampung-kampung sebelah. Beliau berkata demikian pada program pertunjukan wayang kulit Kumpulan Seri Gabungan Bandar Baru Jai Gading dan seni tari silat sepelek Anjuran Klinik Saidi dengan kerjasama Pusat Himat Masyarakat Dun Pulau Manis di Kampung Jai Gading, Kuantan. Kita ingin memertabatkan tradisi orang-orang Melayu di mana di kampung kita sendiri ada tim silat yang sendiri, tim silat mereka sendiri. Jadi pada waktu yang sama mereka ada tim silat dan juga ada juga tim yang membuat persembahan wayang kulit. Jadi itu yang saya sadarkan kepada YB Datuk untuk membuat satu pertunjukan khas untuk. Penganjuran antara lain berupaya memertabat dan menyuburkan warisan masyarakat Melayu agar tidak ditelan zaman. Laporan itu menutup perkembangan dari Negeri Tok Gajah. Kembali semula ke Studio 3 Angkasa Puri bersama rakan setugas untuk laporan lain N5.